Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Oke bosku, jumpa lagi bersama saya SG Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau review blog Eric King. Blog Eric King atau Eric Kai, ya. Saya kurang paham ini punyanya Eric King atau Eric Kai. Yang jelas saya ini lepasnya dari Eric Kai tahun 81. Ini. Polos, blognya polos. Polos, sangat kotor karena belum saya cuci, dan serinya pun ini terlihat jelas bahwa 4Y200. Nah itu ini OS nya aduh, OS berapa ini, OS 0 bosku. Nah, itu kelihatan OS 0 belum shock. Nah ini penampakannya. Oh sudah shock bosku, lupa yang ini sudah shock, yang belum shock masih di dalam seri Y1. Ini bosku, motor ini kemarin dapat di RK81 bosku. Oh iya lupa, yang 81 sudah shock, yang 82 belum shock. Yang 82 masih tak simpen di dalam. Lupa bosku, salah ambil, mohon maaf. Ini bloknya, penampilannya bosku. Tebel semua, sirip-siripnya juga tebel. Nah. Aluminiumnya sangat bagus ini bosku. Blok ini. Ini bagian membran bosku, masih utuh. Ini udah overbus bosku, overbus atau sok-sokan, tapi lumayan bagus lah ini soknya, nggak terlalu apa namanya, menceng-menceng banget. Lumayan bagus, bagian knalpot juga lumayan bagus ini, nggak terlalu menceng. Biasanya kan ada yang menceng gitu bosku. Ini lumayan lah, enggak apa namanya, enggak terlalu menceng banget lah bosku. Ini pistonnya Yamaha Ichumi, bagus. Ini overbossnya tergolong bagus lah, enggak buruk-buruk banget, lumayan bosku. Overbus full ini, bukan lapis, ini OB full namanya, OB full atau shock full. Kalau OB lapis itu kan di sini ada tumpuk linernya, itu tumpuk liner bawaannya masih, terus di shock ulang tambah liner ulang, itu OB lapis, shock lapis. Kalau yang ini jenis full bosku, ini jenis full. Nah, full kan enggak tumpuk, cuma satu. Nah, ini OB full tapi mantap. Dulu ini waktu masih di motor itu enak bosku, enggak ngempos dan enggak ngelidik, tenaga juga lumayan lah, sekelas OB sok-sokan termasuk lumayan, enggak parah-parah banget atau parah-parah gimana ya, ngelidik atau ngeter itu enggak, ya istilah kata lumayan lah, enak, suaranya pun enak, tenaganya pun juga lumayan enak ini. Terus ini dibubut ulang bosku, dibubut ulang biar bahan bakar itu lebih landai. Tapi ini tajam bosku, hati-hati.
hati-hati, ini bagian liner ini tajam banget ini karena ini baja. Nah, ini sangat-sangat tajam dan bisa melukai jari kita. Dulu pernah bosku saya waktu bersihin ini itu sobek bagian sini, kena ini tajam, tajamnya blok. Nah ini penampakannya bosku, kotor namun ini harta karun original buatan Jepang ini. Tak simpen aja lah bosku, buat simpenan. Oke bosku, semoga videonya bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa bosku tinggalkan like, comment, share dan subscribe-nya biar tambah semangat lagi bikin konten dan menuju 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Oke bosku, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, mantap.